Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagi siapa yang baru sampai ke YouTube channel saya, nama saya Syafiq Amar. Boleh scroll, like dan share dan subscribe jika anda berminat dengan video-video saya. Okay, video hari ini saya nak posting dengan sahabat-sahabat mengenai cara nak revoice ataupun resound ataupun sound checking. Okay, macam yang anda lihat sekarang ni, ni adalah contoh video menggunakan sound checking atau resound atau revoice. Masuk kat sini. Okay, revoice dan resound ni ada dua kaedah. Satunya, kebiasaannya orang akan bercakap semula menggunakan miming di dalam editing, ketika editing. Tapi ada lagi satu cara yang kalau anda ada bajet, kebanyakannya mereka akan menggunakan microphone yang mempunyai recording. Means dia cakap dekat microphone tu, tapi microphone tu merecord. Okay, dia berbanding dengan kita pakai mikrofon yang directly dengan kamera. Certain orang dia lebih suka mikrofon tu directly kepada recording, sebab sounds akan lebih berkualiti. Sounds pada kamera tak sekualiti sound pada recording kita. Okay, macam sekarang ni, saya ajarkan pada sahabat-sahabat cara mudah untuk membuat resound atau recording tanpa menggunakan mikrofon yang ada recording. Sebab mikrofon yang ada recording, contoh macam Komika dan sebagainya, dia agak mahal kan. Jadi saya ajar dengan menggunakan telefon. Okay, video kali ni saya shoot pakai kamera Samsung ni, tapi saya punya sound melalui telefon ni. Jadi sound ni saya tak dekat dengan saya dalam keadaan recording. Jadi nanti, apa yang mudahnya ialah ketika kita editing, kita just letakkan sound yang dekat dengan saya ni pada video ni. Jadi sound akan lebih berkualiti. Okay, dia sama kualiti dengan mungkin mikrofon anda direct ke kamera. Tapi pada saya, kurang sesuai sebab certain case. Sebagai contoh, kalau orang shoot outdoor, mikrofon tu akan bunyi bising dan sebagainya kalau dia tarik ke arah kamera. Jadi kebanyakan orang akan gunakan recorder. Jadi mikrofon tu directly kepada recorder. Jadi sejauh mana kamera tu pun tak menjejaskan voice ataupun tak menjejaskan bunyi pada video ni. Okay, sekian saja pada video kali ni. Video kali ni agak pendek. Sebenarnya saya nak buat satu review tapi tak jadi. Review satu spray. Spray untuk mengilatkan kerusi kulit pada kereta. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.